Kebutuhan level tuh. Anjir. Jika ngambil teh kalau mau anjir selamat atau nanti aja. Yuk. Jadi tadi yuk, oh, ya udah berarti harus. Halo guys, kembali lagi di channel Bad Pass. Jadi hari ini mari kita lanjutkan kembali perjalanan kita di Genshin Impact ya. So, jadi sebelum gua nge-record ini, gua nggak sengaja mengaktifkan beberapa ini ya, beberapa quest ya, mengaktifkan beberapa event. Jadi hari ini tuh ada event baru, yaitu ini guys, Lost Reaches. Jadi nggak sengaja gua udah apa namanya, gua udah buka, tapi tenang aja. Untungnya pas saat itu medalnya hidup ya, jadinya bisa gua klip. Terus sama yang ngobrol sama Effendi, ternyata itu cuma buka ini guys, buka apa namanya, buka ini ya, buka ini apa namanya, officer, buka apa namanya, bounty. Nah, jadi ternyata cuma sebentar itu. Jadi untuk hari ini kita akan seperti biasa, karena ada event baru, jadi kita akan menyelesaikan, bukan menyelesaikan, kita akan nyobain event, pokoknya kita nyobain yang ada waktunya kayak gini. Ini kan masih 16 hari ya, dan ada exchange shopnya. Oke. Jadi pertama kita akan nyoba event ini, kalau Graven Innocent ini yang kemarin ya, tinggal diselesain aja, udah pernah kita coba. Nah sekarang Lost Reaches, jadi udah gua lakuin untuk world questnya, terus sekarang tinggal kita coba aja. Oke. Jadi akan kita coba seperti apa. Treasure, oke. Terus area mungkin di daerah sini ntar akan menemukan sesuatu seperti itu ya. Oke. Jadi kita segera ke sana aja. Pendetail gitu doang. Oke. Nih, gua nggak tahu gua suruh cari apa. Kayaknya suruh cari peti sih. Jadi akan kita coba ke sini. Ini daerah mana ya? Jadi langsung aja kita mulai eventnya. Terus sama mungkin kita akan coba beberapa world quest, yang jelas bukan ini ya guys, ini kayaknya lama, jadi kita akan milih yang sebentar aja. Gua sudah menandai di sini satu, sebenarnya di daerah sini, bukan di daerah sini ya, gua hapus aja. Sama di daerah sini ada satu, jadi kemungkinan satu dulu mungkin guys. Jadi kita akan coba dulu itu di mana ya, yang untuk questnya, untuk event. Oh ini ya, Catrakan Cave. Oke, kita ke sini. Terus kita lihat apa yang bisa kita dapat. Ini untuk event dulu ya. Jadi kita akan mulai event dulu. Treasure di sini. Nah, enter treasure area. Summon the treasure seeking. Apa itu maksudnya, guys? Di daerah sini katanya ada sili-sili apa itu. Coba kita cek eventnya. Gimana cara pakainya? Kita harus ngikutin sili katanya. Kalau guidelines, oke. Katanya kita bisa nge-summon. Oh iya, ini dia, oke.
Sekarang bisa kita panggil. Nah. Ayo mana? Oh ini nih. Oh ini guys, jadi ketahuan tempatnya di mana. Oke, okay, nice. Ini ya, tuh. Oke, okay, satu lagi di atas. Ya Allah, di situ gimana cara ngambilnya coba? Oh, bisa loncat nih. Oh itu ya, ya Allah, naik lagi deh. Next on the agenda. Oh ternyata ada ini gak bilang. Oke, sudah kita dapetin semua. Oke, di sini tempat tinggalnya. Oh, ada challenge-nya. Walah. First point. Blaze over. No touching. Yuk, ngelag-ngelag tapi, guys. Loh, ini ada esnya. Witness my great undertaking. Bam. Oh, ini diambil ambil ini. Dan sudah, sepertinya gitu doang guys. Oh, ada lagi treasure obtained. Oh, ada 3 treasure. Mana kok gak ada? Gitu doang. Oh, ada 3 treasure guys. Oke, jadi seperti itu ya. Ini gua contohin satu aja, mungkin sudah cukup. Jadi, setiap satu ini, setiap satu event ini ada 3 treasure setiap satu area. Ah ya, ada 3 treasure dan cara mainnya seperti itu. Jadi kalian cari silinya dulu. Setelah berhasil cari 3 sili, 3 petunjuk sili, terus kalian cari tempatnya, ntar akan dikasih tahu tempatnya, terus kalian gali. Nah, pas kalian gali, setelah itu kalian harus nyari energi-energi tadi dari bertarung lewat challenge tadi ya. Jadi intinya sama, bertarung kayak gitu. Akhirnya berhasil menuin semua energi, akhirnya muncul kotaknya, terus bisa kita ambil. Nah, terus setelah kita ambil, kita buka, terus kita dapet ini, ada 3 di satu area ini. Terus hadiahnya itu ada ini guys, nah ada koinnya ini, bisa buat ditukar ini. Jadi semacam seperti itu ya, untuk event Lost Riches. Lost Riches gimana bacanya, terus sama mungkin dapet ini guys, dapet apa namanya, oleh-oleh silinya bisa dibawa-bawa. Oke, okay. Jadi seperti itu untuk event terbaru dari 3.0 ya, udah 3.0 nih guys. Terus ini sudah kemarin, jadi belum ada tambahan lagi untuk eventnya. Jadi karena lumayan cepat, akan kita tambahkan dengan satu world quest. Oke, okay. Mungkin satu world quest dulu aja guys, cukup. World quest lainnya bisa menyusul besok. Oke, okay. Kita coba apakah world quest ini lama atau cepat. Di sini ada satu world quest. Nah ini ada yang minta tolong apa, Nilufar. Oke, okay. Alarani kayaknya. Oh iya, orang yang di Watatsumi Island. Oke, okay. Oke, okay. Alaraninya kan ke Inazuma ya.
I'm so sorry. I'm so worried. Oke. Kita ceritain yang ada di Inazuma itu. Oke, dia researcher. Alrani itu muridnya dia. Oke, dia lagi apa namanya? Si Alrani lagi kesulitan soal tesisnya. Kamu mentornya? Kita ceritain kalau Alran itu ya di Inazuma sibuk juga lagi mau menulis ulang tesisnya. Apa yang terjadi? Oh, Alraninya hilang. Oh, dia itu udah balik ke sini. Tapi hilang sekarang. Dia nge-subtweetnya terlalu telat. Oh, ada yang nge-submit juga dengan topik yang sama dan udah lolos di review preliminary. Dia udah nyoba bantuin tapi punyanya Alrani nggak lolos-lolos. Isakoku Dikri. Oke, kita akan coba bantu untuk cari Alra nih. Kita akan minta duitnya dari Alrani ya. Oke. Kita akan cari Alrani di beberapa tempat. Untung udah kita ini guys. Ya ada yang belum gua ekspor sih, tapi at least beberapa udah ada yang gua buka, jadi lebih enak dan lebih cepat. Sehari ini satu dulu aja ya guys ya. Karena melihat tadi kenapa nge-lag. Oke. Terus ya Allah. Oke. Ya Allah, kenapa di pojok banget coba? Duh, kok capek? Sampai sih ini loh alaraninya. Aduh, kok kehabisan nafas kita. Sini dulu deh. Duh, dijagain. Stop the treasure hoarder, oke. Okay. Come to be for Rex Lapis. Teng 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 teng. Okay. Picked the wrong test subject. Okay. It's a long story. Carrying a huge bag coming towards the camp. Oh, seem to us it lost her soul. Take it out by a young lady. Kayak katanya menggila guys, ada cewek yang menggila katanya. Oke, kita malah jadi dimintain bantuan sama treasure hunter juga. Kita cari Alrani lagi.
way behind schedule. Ada ini guys di sini. Di atas kali ya. Oh iya itu di atas. Ntar aja deh guys. Oh itu alaran itu. No Academy anymore. Oh. Excuse me. Iya, soalnya dia diduluin, guys. Kasihan. Andai aja aku nggak dinas terlalu lama, mungkin paperku udah lolos. Dia udah nggak ini. Dia udah nggak mau nyelesain, anjir. You are... Kamu siapa? I won't stop you. Hey, I bet you. Four more days. Dia nggak mau balik, okay. Sampai nangis-nangis. Okay. Dia udah stres anjir. Gara-gara idenya diduluin. Dia kelamaan nggak disubmit-submit, jadinya di nggak diambil siapa ya? Topiknya sama, mungkin di sana syaratnya nggak boleh topiknya sama, guys. Makanya terus topiknya sama jadi keduluan. Kita ceritain ke Niluvar. So she is a weirdo. Candlelight. Elements are everywhere. Okay, just seperti itu. Alright, jadi sudah beres, guys. Jadi sudah kita bantu. Ini akademia ya. Jadi sudah kita bantu si siapa tadi, Niluvar. Mungkin ntar ada kelanjutannya, guys. Mungkin kalau kita kesana lagi, mungkin akan keluar world quest lagi lanjutannya ya. Tapi ya sudah. Wah, buka. What the hell? Oh, isi dalamnya kayak gini. Eh, buka dong. Oh, isi dalamnya kayak gini. Akademia, kampus, guys. Ini kampusnya Mama Lisa dulu, cuy. Oke, jadi hari ini sampai di sini dulu aja, guys. Thank you buat yang udah nonton, like, dan subscribe. Besok akan kita lanjutin lagi kalau ada event baru keluar. Ini antara gua mau apa namanya, game yang lain dulu, atau mungkin akan kita lanjutin lagi entah world quest, entah story quest, entah hangout eventnya. Pokoknya kita lihat dan kita tunggu aja besok. Oke, so hari ini sampai di sini dulu aja. Thank you buat yang udah nonton, like, dan subscribe. Yang udah share dan komen juga. Sampai bertemu besok and have a good day. Bye bye. Yeah.